Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku semuanya, welcome back to my YouTube Rohmatso channel. Oke guys, kali ini saya akan memberikan sebuah kejutan ya guys ya. Ini nggak sengaja dapet kumbang pelangi guys. Ini guys ya. Nah tadi saya wadain di toples guys, karena si kumbang ini kan terbang ya. Jadi tadi saya tangkap lagi. Nah ini kebetulan dia mau diem. Nah jadi seperti ini ya penampakannya ya, kumbang pelangi ya. Ini tuh nyaris mirip dengan sambar lilin kalau kalian tahu. Cuma kalau sambar lilin itu dia agak panjang tubuhnya. Nah kalau ini dia cukup segini guys. Ini kumbang pelangi ya penampakannya ya. Ini lucu banget guys. Dan beberapa hal yang perlu kalian tahu ya, kumbang pelangi ini tuh sudah termasuk hewan yang langka. Serangga ya, masuknya ke serangga ya dia ya. Nah ini tuh sudah langka sekali karena habitatnya itu sudah mulai menipis guys, karena dia kan hidupnya di rumput-rumput seperti ini ya, di dedaunan. Nah kebetulan ini tadi saya berada di belakang rumah, dan ini kan ada beberapa rumput gajahan ya untuk pakan ternak. Jadi kebetulan pas saya ambil rumput, nggak sengaja dia terbang guys. Nah dan ternyata ini si kumbang pelangi ini saya tangkap ya kan. Jadi ini ya penampakannya ya, kumbang pelangi. Ini dia masih hidup guys. Kebetulan saya juga pernah nemu yang sudah mati, dan rangkanya pun masih sama seperti ini ya kan. Kalau kita punya bahan untuk pengawetan, ini diawetkan ya, dikasih resin, itu bisa jadi gantungan yang sangat menarik guys, karena dia sudah langka sekali. Berhubung dia ini hidup ya, nanti kita lepaskan aja. Jadi di sini saya review singkat untuk kumbang pelangi ini ya. Jadi seperti ini guys, dari atas seperti ini dia. Nah ini dari samping, ini kalau dilihat dari kuda-kudanya kayak mau terbang. Ya kita biarin aja ya semisal dia terbang. Nah, jadi seperti ini guys bentuknya ya, kumbang pelangi ya. Ini sudah jarang banget loh guys ya, sangat jarang-jarang sekali ditemukan, terutama di kota-kota itu hampir nggak ada malah. Di sini pun saya pernah lihat itu satu ya, dan baru kali ini saya lihat kedua kalinya. Ini sudah lama banget saya nggak lihat nih. Ini sudah sangat langka sekali guys. Jadi seperti ini ya bentuknya, kumbang pelangi. Sangat lucu sekali guys untuk dipelihara sebenarnya. Tapi kita biarkan aja, siapa tahu dia bisa beranak pinak ya. Oke. Untuk selanjutnya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.